yang ada di Politeknik Batam itu mulai dari main bisnisnya yaitu pendidikan vokasi, kemudian entrepreneurship program untuk mahasiswanya, kemudian ini training center yang ada di Politeknik Batam, banyak sekali jenisnya. Kemudian ini adalah kompetensi assessment center atau sertifikasi yang ada di Politeknik Batam. Dan yang terakhir itu adalah penelitian dan pengembangan yang ada di Politeknik Batam. Ini adalah cakupan informasi publik, pelayanan publik yang terbaru. Lanjut. Nah, organisasi Politeknik dan PPID mungkin perlu dilanjut, Mbak Agieter. Nah, ini adalah organisasinya Politeknik Negeri Batam. Nah, kemudian PPID itu kami masukkan ke dalam organisasi ini berupa fungsional. Lanjut, Mbak. Nah, ini saya di sini, saya sebagai direktur adalah atasan PPID, kemudian PPID pelaksana adalah wakil direktur 2. Lanjut. Kemudian ini adalah unit-unit yang melaksanakan ada pengetahuan ini, ada background pendidikan dari orang-orang yang bekerja atau tim di dalam PPID. Mereka juga masuk atau masing-masing ada yang masuk di bagian subbagian akademik dan mahasiswa, ada penjaminan. Sudah selesai. Nah, itu dari Politeknik Negeri Batam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tapi ada videonya. Mungkin bisa diputar, Pak.